Oke guys, balik lagi di Sender TV. Kali ini Sender TV akan menghadirkan informasi dari dunia olahraga. Tapi jangan lupa buat kalian untuk like, komen, dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak tertinggal berita terbaru dari Sender TV. Dalam laga lanjutan World Cup kualifikasi 2024 grup E kali ini Moldova melawan Albania. Ya, Moldova harus bermain imbang 1-1 melawan Albania. Albania unggul lebih dahulu pada menit ke-25 melalui Cicalesi melalui titik putih. Skor 0-1 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, tepatnya pada menit ke-87, Moldova berhasil menyamakan kedudukan melalui Babaglu. Skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Dalam pertandingan ini, penguasaan bola Moldova sebesar 47%, sedangkan untuk Albania 53%. Dengan hasil imbang ini, maka Albania berhasil mengamankan 1 poin dan berada di puncak klasemen dengan perolehan 14 poin. Sementara Moldova berada di peringkat keempat dengan perolehan 10 poin.